masuk ini kita sudah sampai di Dusun Semilir yang ada di Bawen. Bawen itu di Kabupaten Semarang. Nah, ini kita masuk, terlihat parkirannya sangat ramai sekali. Nah, ini kita sudah masuk, kita cari parkir dulu. Karena sekarang jam 11 siang, jadi panas. Apa ya? Kaya Brambang. Taman mini. Kaya Brambang, kaya Candi Borobudur. Ndi yo. Aduke nang anu sik, nang apa? Nang lobi. Ben enggak mlaku enggak aduh. Mbak Isti itu kan ya, teklu-teklu aja. Anggirnya sepatu kemarinnya ini gitu. Apu, antri nih. Oh, antri nih kayaknya waiting list. Iya. Oke teman-teman, ini kita cari parkir dulu ya, karena ini sangat penuh sekali. Tadi dilihat ini hari Minggu jam 11 siang. Karena memang lokasi ini tuh sedang ngehit ini ya. Lokasi yang sangat instagramable untuk foto-foto di posting di Instagram. Bisa, ini saya cari parkir dulu. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai ya di apa namanya, Dusun Semilir tadi ya. Ini di daerah Bawen. Ini bisa dilihat, nah seperti ini ya, bagus sekali. Untuk lokasinya memang ini baru, kalau informasi yang saya dapat itu baru dibangun tahun 2018, mungkin baru 1 tahun ya, tapi langsung ngehit, langsung menjadi lokasi yang instagramable, cocok untuk foto-foto dan untuk wisata yang ada di Bawen atau di Kabupaten Semarang. Langsung saja kita masuk ke dalam, kita lihat apa aja yang ada di dalam. Oke, cekibrot. Ternyata sangat ramai sekali teman-teman, karena ini hari Minggu ya, hari Minggu jam 11 siang. Ini jam 11 siang teman-teman. Jadi sekarang posisinya sangat ramai sekali. Untuk parkirnya ada di bawah sana, dan juga di pintu masuk tadi juga langsung belok kiri ada parkir. Kebetulan ini saya parkir di VIP, parkirnya VIP. Nah itu di sana sangat besar dan bagus dan ramai. Sekarang saya mau cari keluarga saya dulu, ketinggalan. Tiketnya harganya kira? 10.000. Apa itu? Ini? Obat belanja. Tiketnya dipegang satu-satu, bu, langsung masuk, bu. Tiketnya pegang satu-satu.
langsung sebelah sini. Jalur Satria. Silakan. Iya, karena memang bagus sih ya. Belum mau, belum pernah. Kalau dari luar kan kita bagus itu, Pak. Ibu. Jadi kalau di dalamnya itu di sini itu nggak boleh transaksi pakai tunai, harus pakai ini. Jadi pas waktu depan tadi dikasih ini isinya udah ada 50.000, terus di top up. Jadi terus buat belanja buat makan. Oke. Apa?
Oh, kasurnya mana, Mbak? Kasurnya mana? Nah, sini bisa. Bayarnya di kasir. Tukuan mobil. Ini murup iki yo. Murup. Ini nyala lampu. Ini nyala. Murup kebun. Oh iya. Delok ana sik ya. Apa? Masalah apa? Kamu apa? Sini ya. Manut. Bosi apa? Di mana?
Nah, itu tadi teman-teman sedikit penjelasan saya mengenai wisata baru yang ada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Mbawen ya, ini di pinggir Jalan Raya Mbawen Semarang atau Mbawen Ungaran. Jadi kondisinya seperti tadi, ini hari Minggu sangat ramai sekali. Buat teman-teman yang ingin menikmati foto-foto yang bagus, itu saya sarankan datang ke sini di hari, bukan hari libur, jadi di hari kerja ya, itu pasti sangat sepi dan bagus untuk foto-foto. Terima kasih telah menonton video saya kali ini, video mengenai wisata baru yang ada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Dusun Semilir. Terima kasih telah menonton, silakan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel. Cekibrot.